Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Supriyan Kicau. Ya alhamdulillah, ini umbaran panjang nih ya. Ini panjangnya 5 meter, 5 meter sliding. Waktu ditarik seperti ini 5 meter. Kemudian kalau dipendekin jadi 2,5 meter. Ini saya pendekin. Nah ini jadi 2,5 meter. Umbaran ini sendiri panjangnya kalau ditarik 5 meter, kalau dipendekin 2,5 meter, lebarnya untuk yang luar itu 50 cm, untuk di dalamnya 45 cm, kemudian tingginya, tinggi kawat ini 90 cm plus kaki 40, jadi 130 cm untuk total tingginya. Nah, umbaran ini sendiri masih tetap sama menggunakan besi hulu baja ringan. Ketebalan 0,30 dengan besi hulu ukuran 2x4, kemudian siku wool angel dan kawat loket hijau anti karat. Untuk desainnya masih sama seperti pada umumnya standar Supriyan Kicau ya, pintu depan, kemudian dudukan sangkar. Nah ini ada tambahan tangkringan minta dipasangkan sekalian. Nah untuk bagian belakang tangkringannya kita matikan nih. Nah kita matikan seperti ini. Ini kita buatkan seperti ini. Jadi ini tidak bisa diatur lagi tinggi untuk ketingginya. Cuman ini ketika didorong ini nggak ada masalah. Jadi tidak sangkut ya. Ini nggak ada sangkut. Nah pintu belakang masih sama. Kita kasih model seperti ini untuk masukkan bak mandinya ya. Bak mandinya di bagian belakang bisa kita masukkan seperti ini. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube Supriyan Kicau. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notif video terbaru dari produk Supriyan Kicau. Ya, salam sukses selalu, salam kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.